Good afternoon, everybody. Are you okay? No. Before we get on in today, let's pray this under the leaf. Pray, begin. Finish. Okay. I will check your attendance. Yes. I will check your attendance. Okay, I will check your attendance. Yeah, I will call your last name. Last name. If your name consists of three words, I will call your last name. Kalau nama itu bagaimana? Saya panggil nama akhir, ya. Okay. If your name consists of two words, I will call your first name. Tiga kata nama akhir, dua kata nama awal. How is that? Aris, Siti, Kinasi, Apriliano, Marhut, Permata, Sahia. Oh,
I go to Kudus and then I go to Semarang and then I go to seperti kayak daily habit atau habitual action. Nah,
itu adalah salah satu fungsi atau tujuan. Jadi di dalam pelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami, mengidentifikasi, menulis dan menggunakan simple text. Salah satu materi ini ada di buku saya. Jadi saya gunakan buku sendiri ya, itu materi bahasa Inggris saya gunakan buku sendiri. Nah, jadi barangkali nanti bisa dilihat ada materi tentang simple text. Simple present digunakan untuk describe events, ya, activities atau incidents atau occurrence that occur in present tense, jadi terjadi saat ini, atau action, ya, yang terjadi di sejumlah waktu yang diulang, ya, atau sesuatu yang sudah jadi kebiasaan umum, atau sudah jadi fakta umum atau aktivitas yang mungkin kita lakukan pada sehari-hari yang tadi sudah dijawab. Ada tiga fungsi utama dari simple present. Nah, yang pertama adalah ya to describe daily activity atau daily habit. Kira-kira aktivitas yang sering kita lakukan, misal di waktu tertentu, misal di pagi hari, di siang hari, di sore atau di malam hari, misal I wake up at 5 o'clock in the morning. Saya bangunnya jam 5. Misal I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. I always have breakfast in the morning. Misal selalu sarapan di pagi hari. Misal we go to school by bus atau we go to school by bicycle in the morning. Atau we study at least every Friday, for example. I play a game on the weekend. Saya main game biasanya di weekend. Atau I drink a cup of coffee in the evening. Saya minum kopi itu di malam hari misal. Atau we usually have dinner with friends. Jadi rutin kita lakukan di pagi, siang, sore ataupun malam. Kira-kira aktivitas apa yang kalian lakukan hari ini? Biasa bangun jam berapa di hari Senin sampai Sabtu? Ada yang cuma bagi masih naik.
Tadi menjelaskan diri individual action ya. Nah, next adalah to describe activities atau event atau action yang biasa menjadi sesuatu yang kayak general tool ya, sesuatu sudah pakai, sesuatu terjadi kebenaran umum, baik secara mungkin ilmu alam, ilmu sosial, riset apa, desain ya, crisis from the east matahari, tapi dari sebelah. The sun sets in the west ya, terbenam di sebelah west. Nah, misalnya the earth revolves around the sun ya, apa ya, bumi mengitari matahari. Water boils at 100 degrees Celsius ya, air mendidih suhu 100 derajat. Kira-kira kalau mencair suhu berapa? Zero. Terus misal ya, the woman berarti ya, woman berarti conscious of million cells ya, memasak terdiri dari banyak sekali sel. A living things require biological surface, semua makhluk butuh air untuk bermain. The earth has one moon, bumi hanya memiliki satu bulan. Ya, tracks run on tracks ya, mereka itu berjalan sesuai lintasan. Planes fly in the sky ya, pesawat itu terbangnya di langit. Nah, dan sebagainya. Jadi sesuatu yang sudah jadi kebenaran umum sudah menjadi fakta. Kita gunakan simple present. Terus next, fungsi selanjutnya adalah to describe activities, events that already scheduled, sesuatu yang sudah dijadwalkan. Misal, for example, pertandingan sepak bola, pertandingan voli, basket, for example. Misalnya, visiting, play soccer in Manahan Stadium. Nah, in ABC, bermain sepak bola di stadion Manahan. Terus kayak pertandingan yang lain ya. Terus misal kayak juga jadwal kunjungan. Terus atau misal kayak jadwal keberangkatan atau tibanya transportasi umum ya, misal the train arrives in station at 7 o'clock. Mereka itu tiba di stasiun jam 7. Atau misal kayak the next bus comes in 30 minutes ya, misalnya itu datangnya 30 menit lagi. Nah, atau misal relate dengan jadwal, mungkin jadwal kuliah, jadwal tes, jadwal ujian yang sudah disetujukan ya, misalnya English lesson start in 10 a.m. Pelajaran bahasa Inggris mulainya jam 10. Atau kayak jadwal tayangan, jadwal acara, jadwal program TV, film. Nah, itu juga kita gunakan simple present ya, misal kayak ada itu dari begins at 8 o'clock, misalnya filmnya mulai jam 8. Atau jadwal pembukaan tempat-tempat tertentu ya, misal di New Restaurant open soon ya, restoran baru bukanya malam ini. Terus penanda waktu time signals ya, penanda waktunya biasanya relate dengan kayak sesuatu yang misal kayak setiap kapan, so everyday, setiap hari, setiap minggu, every week, every month, every year ya. Misal kayak in the morning, di pagi hari, in the afternoon, in the evening ya, at the day o'clock misalnya, sesuatu yang dia sudah pakai, misalnya jam berapa, ngapain misalnya. Atau biasanya relate dengan berapa kali dalam periode waktu tertentu, misal twice a day, sekali sehari. Kalau twice itu dua kali, twice a day berarti dua kali sehari. Tiga ke atas dia pakainya times, three times, four times ya. Sekali once, dua kali twice, sebelumnya pakai times. Ya, sesuatu mungkin kita lakukan, misal. Nah, bagaimana kalau kita membuat kalimat yang biasanya itu ada subjek, kok terus dikasih frekuensi, misal I go to school every day, misalnya. Atau I drink medicine three times a day, saya minum obat tiga kali dalam sehari. Bisa juga biasanya diawali dengan effort of frekuensi. Kayak bisa kata always, what is always? Selalu. Kalau usually? Biasanya. Kalau misalnya, frequently itu sama dengan often alias sering. Kalau sometimes? Ada. Terus kalau misal, seldom? Seldom.
Seldom. Jarang. Kalau never? Tidak. Nah, biasanya kata keterangan frekuensi digunakan secara subjek dan seminggu. Misal, I always love you. Misal nggak I love you always. Makna masih dapat, tapi kalau secara grammatical nggak pas karena effort of frekuensi harus digunakan setelah subjek. Kalau lebih atas sudah tidak bisa ya. I thank because every morning. Keterangan aku selalu tanya di belakang karena ada frekuensi. Dia harus digunakan sebelum kata berusaha. I always love you. I usually go to school by bus ya. I usually go. Kalau misal frekuensi diletakkan di depan, usually I go to school. Karena oke, tapi kayak kurang pas. Kalau saya kepanjang di subjek yang tadi seperti itu. I never forget you. Aku gak pernah lupain kamu. Oke, ada beberapa karakteristik ya. Several characteristics of simple present tense. Penggunaan verb 1. Ada yang tahu kenapa verb 1 ini namanya kata kerja kamus? Basic. Basic, oke. And then? Bisa didapat di kamus. Biasanya verb 1 itu bisa disebut juga dalam kata kerja kamus. Kenapa? Kamus hanya akan mendeteksi verb 1. Misal kita mau cari kata i makan, di kamus artinya makan. Kalian coba mencari verb 2 dari i apa? Kalian cari kata e di kamus, apakah artinya telah makan? Kamus yang buku loh ya, kita gak berbicara yang online. Misal yang buku, artinya telah makan? Enggak. Kamus itu biasanya akan menyuruh kita untuk beralih-alih verb 1. Li biasanya katanya li atau alih. Atau li, it biasanya seperti itu. Terus misal verb 3 dari kata it, even. Terus kita mencari kata itu di kamus, apakah masuk muncul kata dia adalah verb 3, artinya telah makan? Enggak. Pasti kamus akan melihat kita untuk beralih ke verb 1. Jadi kamus itu mendeteksi verb 1. Ketika kita mencari kata yang verb A, verb 2, verb 3, kita pasti disuruh beralih ke verb 1. Maka disebut kata kerja kamus. Terus penggunaan to be. Present tense menggunakan to be is am dan I menggunakan am, he, it, is, dan you, we, sama they, are. Terus penggunaan yang namanya ending S atau ES pada verb 1. Ketika subjeknya I, you, we, sama they, dia enggak menggunakan ending S, ES di verb 1. Tapi ketika subjeknya she, he, it, maka dia menggunakan ending S, ES di verb 1. Selain itu, we use helping verb. Ada yang namanya kata kerja bantu, do atau does. Bukan berarti diartikan do itu mengerjakan ya. Do atau does fungsinya membantu. Misal kalau kita di dalam bahasa Inggris misalnya, saya belajar bahasa Inggris. Negatifnya saya tidak belajar bahasa Inggris. Dikasih kata tidak, otomatis negatif. Kata belajar nggak berubah. Tapi kalau misal we study English, kita belajar bahasa Inggris. Ketika kita membentuk negatif, we not study, kan nggak boleh, nggak bisa. Kita butuh yang namanya kata kerja bantu. Ketika subjeknya A, U, B, D, dia menggunakan do. Ketika subjeknya C, D, dia menggunakan does. Bukan do, sudah does. Jadi do atau does fungsinya hanya membantu. Ketika nanti di kalimat, dia ada, tapi nggak berarti. Maksudnya ada, tapi nggak diartikan. Ada, tapi nggak diartikan. Maksudnya nggak diartikan kata kerja. Ya, terus kita akan ke sini. Nah, kita akan beberapa soal. Nah, sebelumnya kita akan ke sini. Dalam bahasa Inggris setiap perubahan kata itu ada rumus. Kata kerja mana yang harus di ending S, mana yang harus di ending ES, itu kan ada rumusnya. Nah, kita ke pembentukan kata. Ketika verb 1 nya ending
masih diet dia pakai ES. Maka ku jadi kurus. Atau bilang kurus. Ku jadi kurus. Kalau ku yang pakai anhidrit, kalau kurus yang memakai si hidrit. Ya, jadi sebelah kiri untuk anhidrit, sebelah kanan si hidrit. Maka ku jadi kurus. Watch jadi watch, bukan watch pakai S ya. Terus ketika nomor satunya endingnya kurus kurang, kurus kurang itu selain A, I, U, E, O, plus E, maka mungkin udah jadi I baru tambah ES. Study jadi study, bukan study yes. Nah, ayo dia pakainya study, dia pakainya study. Selain ini, maka hampir semua verb itu di ending S ketika yang memakai si I dan oke, number one. Use the appropriate verb below based on the subject. Ya, she had or I need it. Nah, was. What else? Toil or coils? Dia cenderung sumbang, apa kandungnya apa kok? Oke, maka dia coils. Dua, bisa di dua. Rotasi ya, rotasi atau melakukan apa ya? Memutari di earth ya, tidak salah. Oke, travels. Nah, empat. Dikit, karena siapa? Lima. Saya, jangan berpun ya. Enam. Saya ya, bintang-bintang. Tujuh. Ini jawa, karena namanya berarti ya, D itu bisa menghasilkan benda yang intinya jawa, karena berartinya D seperti itu ya. Selama, nah selama larang sepuluh, cair sembilan, konteks ya, sepuluh, D. It's ya, dua, sing, tiga, Pits pakai S dicari itu anak, bisa boy bisa girl ya, anak artinya anak ya, anak kecil ya, bisa lagi bisa berubah empat. Ya, nah, how to make
Francis punya formula atau rumus. Tadi yang kita lihat katakan itu ada gas. I U G pakainya itu, G G pakainya gas. I U G kata kerjanya ikatan SES, kalau si U G bulan SES. Nah, untuk membentuk positif, subject plus verb satu. Verb satu itu berarti bisa endingnya SES atau tidak tergantung si subject. Negatifnya subjek do atau das plus not plus verb satu. Verb satu itu verb dasar. Terus interrogatifnya do atau das di depan plus subjek plus verb satu. Jangan lupa tanda tanya. Misal saya main piano, I play piano. Saya main piano. Saya tak main piano maka I karena I kata gantinya maka I not play piano. Interrogatifnya do diturunkan. Untuk kata apa? Do I play piano? Apakah aku main piano? Lisa, Lisa plays piano. Lisa main piano. Kenapa Lisa itu pakainya plays bukan plays? Lihat yang tadi. Lisa sebagai she dia pakai s. Terus Lisa tidak main piano maka Lisa plus das plus kan? Verb satu yang belum ada imbuhan. Lisa das baru play piano. Interrogatifnya tinggal das itu. Das Lisa play piano. Kalau bisa kata-katanya bisa apa ya? Kita pakai contoh. Kita akan pakai contoh. Bisa, kan? Bagaimana membentuk interrogatif? My friend, do a class.
Gratis. Jadi dia mungkin bisa sih, bisa dikatakan di atasnya kan pasti has to kan ya. Has itu dari kata have. Kalau yang memakai I need it have, kalau si dia has nggak ada have, tapi yang nampak di bawah tadi kan kalian ya. Maka does not satu. Has. Meskipun kalau di dalam kalimat, kalau sentence kan posisi of subject dan verb ya, ada subject.
sheet atau form cukup itu sudah membentuk malingkar sebenarnya. Namun, kalau kita mau operasikan, kan jadi aneh ketika tidak ada objek. Misalnya, saya makan nasi, nasi dimakan oleh saya, keras. Saya belajar bahasa Inggris dipelajari oleh saya. Kalau misalnya tidak ada objek, saya makan, jadi saya dimakan, jadi apa ya? Atau kata kerja yang tidak bisa dikasih objek, bisa berlari. Jadi akhirnya dilarikan, tak hanya Google. Berlari, dilarikan. Bisa kayak kata berjalan, dijalankan. Oke, pas. Yang dijalankan apa nggak jelas. Nah, itu bisa kayak kata kurang yang misal. Kata kerja yang nggak ada objeknya itu misal. Saya butuh, nggak pas. Ya, terus misal. Ada banyak kata kerja yang nggak bisa dikasih objek. Yang awalnya objek jadi subjek, awalnya subjek jadi objek. Kita belajar bahasa Inggris, subjek predikat objek, maka bahasa Inggris dipelajari oleh kita. Artinya akan seperti itu, ya. Nah, ketika yang awalnya dia adalah subjek di depan, are you with me here? Ketika dia posisinya sebagai subjek pronoun di paling depan, maka ketika nanti kita berubah pasif, kita harus menggantinya menjadi objek pronoun. I jadi me, you tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi him, and tetap it. Kita gunakan to be-nya is and dan I am, you, we, they are, sama she, we, and us. Untuk membentuk positif negatif interrogatif, ya, ada rumusnya. Kita gunakan verb 3. Verb 3 digunakan apa? Untuk membentuk pasif. Selain itu untuk membentuk tenses yang ada perfect. Jadi ketika kita belajar pasif kita gunakan verb 3. Maka dari penting prefix sebelumnya kan kita udah bahas verb 1, verb 2, verb 3. Bisa regular, bisa irregular. Bagaimana untuk positifnya? Subject plus to be. Maka harus diikut subjeknya apa? Ketika dia single mungkin bisa is atau am. Ketika dia jamak mungkin plus to be, plus balik titik. Negatifnya, subject plus to be SMA plus not plus to be. Interrogatifnya, to be SMA plus subject plus to be balik titik. Misalnya, he opens the door. Dia membuka pintu. Atau misalnya saya ganti aja, men aja ya. Dia jelas. Orang laki-laki itu, atau misalnya orang itu membuka pintu. Maka di sini subjek predikat objek. Bagaimana membentuk pasif? Maka pintu dibuka oleh dia laki-laki. Maka the door turun jadi subjek. Karena ini tunggal, dia pakainya is. Kalau the doors, pintu-pintu berarti tinggal ganti a. Maka the door is terus form 3 dari kata open. Pakai ed. Baik siapa? Baik the man sebagai he, dia jadi he. By the man juga oke, okay, by dia juga. Maka the door is opened by him. Negatifnya tinggal ditambah stop. Pintu tidak dibuka olehnya. Negatifnya. Nah, terus interrogatifnya. Polanya tinggal ya dibalik, kayak posisi tinggal dibalik. Is the door opened by him? Apakah pintu dibuka olehnya? Oleh dia maksudnya. Next, I bring the book. Saya membawa buku-buku. Maka buku-buku dibawa oleh saya. Maka the books full. Maka bukunya ada banyak. Maka bukunya A. The books A. Ketiga dari kata bring, brought. Ya, dia irregular. Maka the books A brought by siapa? I jadi B. Ketika by titik-titik itu pasti B. Pasti B, gitu ya. By titik-titik to me. Misal stay by me, tetaplah bersama ku. Pasti by me, ganda by I. Atau misal the bus A, bro, by I. Bagaimana ya? Nama by me. Kalau mungkin by nama orang, nah itu mungkin pas. Kalau by I, itu terus negatifnya maka
tinggal ditambah satu bus A, not block playing, and then itu artinya A the books block playing. Apakah begitu juga pak Oli? Langsung soal. Pak, buka bapak. Pak juga nggak pakai. Oke, murid-murid mengerjakan tes bahasa Inggris. Kita akan take the passive positive negative interrogative. Maka, an English does di depan. Kita aktif dulu ya, ingat terusnya, karena nanti kita pasif ya.
Nomor oke. Maaf. Oke, dan kalau itu bisa dinyatakan bisa kesana atau tidak berarti mobil yang lama ya, mobil kuno, mobil lama. Terus interval lagi berarti tinggal. Oke, nomor Of the
S, I, N, I, N. Oke, okay. I, E, I, the morning. Ini apa beda? Yes, the book.
apa lagi? Lebih buku dipinjam oleh gadis itu di Vertus. Thank you.
Oke, produk sebagai dia jamak, maka produknya disampaikan ke customer mingguan, setiap minggu. Kuis itu kan kue kecil ya, misalnya, maka mesti dia jamak, ya, kuis itu dijamak. Ini
Nanti art box ya, seni yang banyak maksudnya itu lebih dari satu. Thank you.